Halo teman-teman, selamat datang kembali ya. Jadi sudah tidak terasa teman-teman sudah bertemu di malam minggu lagi ya. Jadi hari-hari memang terasa cepat ya tentunya. Nah jadi untuk editing kali ini kita akan editing judul-judul yang lagi viral juga di TikTok ya. Jadi kita menggunakan DJ Anggur Merah. Nah seperti di video pertama tadi ya. Jadi biasanya kalau kita editing itu biasanya kalau menggunakan durasi waktu ataupun menggunakan beat itu biasanya beda tangan, beda hasil ya. Biasanya seperti itu. Nah ketika saat ini kita bisa menggunakan template ya, template dari aplikasi Capcut itu sendiri ya. Jadi kita template itu bisa kita editing, kita hanya menyiapkan sebuah foto saja ya, otomatis pergerakannya akan sama seperti di template tersebut. Nah oke, jadi untuk caranya di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke aplikasinya. Kita menggunakan aplikasi CapCut ya. Nah kita langsung masuk ke aplikasinya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada menu template ya. Nah kita klik saja bagian template. Jadi teman-teman tidak perlu editing, tidak perlu susah-susah, hanya kita siapkan satu foto ataupun banyak foto juga bisa ya. Jadi menyiapkan sebuah foto ataupun video. Nah di sini langsung saja teman-teman bisa klik saja di bagian icon pencarian. Nah di sini kita ketikkan saja untuk kata kuncinya yaitu anggur merah ya teman-teman. Nah setelah kita ketikkan kita akan diberi beberapa banyak sekali untuk templatenya. Nah di sini teman-teman silahkan dipilih saja. Dan untuk kali ini di sini admin masih menggunakan di posisi yang sebentar. Oke, di posisi yang ini ya teman-teman. Nah jadi kalau dari atas itu posisinya yang ke-9 ya kalau tidak salah. Nah jadi untuk templatenya itu yang ini teman-teman yang admin gunakan. Nah, seperti di video pertama tadi itu yang ini ya. Nah caranya kita klik saja bagian templatenya, kita lihat terlebih dahulu untuk editingnya. Nah di sini dari profil dari repeat untuk nama profilnya. Nah kita tunggu ya teman-teman. Nah, oke, jadi cara menggunakannya, teman-teman tinggal klik saja bagian template di bagian sebelah kanan. Nah, kemudian teman-teman silakan siapkan sebuah foto saja, teman-teman. Kita klik saja bagian foto. Nah, di sini teman-teman bisa pilih saja untuk fotonya. Di sini admin hanya menggunakan foto ini ya, dua saja. Jadi kita tekan saja berkali-kali, otomatis menu pertinjau akan muncul. Dan setelah menu pertinjau akan muncul, otomatis kita klik langsung jadi ya, teman-teman. Nah, kita klik. Oke, setelah kita klik otomatis akan langsung jadi ya. Jadi pergerakannya, pergerakan dari foto yang akan kita buat itu sama seperti di template tadi. Nah, jadi tidak ada bedanya. Hanya bedanya kita menggunakan foto kita sendiri. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita klik bagian pertinjau, otomatis kita akan dibawa seperti ini dan langsung jadi teman-teman. Oke, nah jadi kan untuk pergerakan dari fotonya itu tidak akan salah ya. Jadi pergerakannya tetap sama, tetapi beda foto saja. Nah inilah triknya buat teman-teman yang ingin editing yang lagi viral juga di TikTok menggunakan template saja ya. Jadi di sini langsung saja di sini kita klik di bagian ekspor untuk menyimpannya. Kita klik bagian ekspor. Nah di sini kita pilih di posisi di bagian ekspor tanpa tanda air ya. Jadi tanpa logo dari aplikasi CapCut itu ya. Jadi kita tunggu. Dan otomatis untuk hasilnya nanti akan langsung tersimpan di video kita. Nah teman-teman bisa di share saja ke TikTok ya, yang lagi tren itu di TikTok teman-teman. Dan pastikan di sini juga harus sampai selesai. Oke, agar maksimal ketika masuk di galeri kita. Nah teman-teman hanya menyiapkan sebuah foto saja, otomatis bisa editing jeruk-jeruk yang lagi viral di TikTok ya. Nah otomatis akan menambah followers ataupun menambah like di akun TikTok teman-teman ya. Nah oke, di sini sudah selesai. Di sini kita cek di bagian video. Nah kemudian kita tes untuk posisi hasilnya di posisi yang pertama. Dan oke, untuk hasilnya adalah seperti ini teman-teman.
Nah, oke, cukup mudah buat editing jeruk-jeruk ya, menggunakan template saja. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat bermalam minggu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.